hidup ya Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Kalau ada di antara kami yang selama bertahun-tahun belum pernah mengalami keajaiban firman hidup, berikanlah belas kasihan-Mu. Biar pagi hari ini hati kami sungguh-sungguh terbuka dan boleh mengalami firman hidup. Kalau ada di antara kami yang dulu kami mengalami firman, kami begitu mencintai firman, tapi kami sekarang udah gak rasakan lagi, tolong kami ya Tuhan. Pagi ini, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, kami memohon, bawa kami kembali kepada keajaiban firman-Mu. Bagi kami ya Tuhan yang belum pernah benar-benar bisa bahkan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu seperti jauh, cuma agama saja, kepercayaan. Tuhan, hari ini kami mohon belas kasihan-Mu. Memohon anugerah-Mu supaya kami pun boleh mengalami akan firman-Mu hidup, firman yang membukakan, firman yang membebaskan, firman yang menuntun hidup kami. Roh Kudus bekerja leluasa di tempat ini. Kami mau persembahkan Tuhan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja dan kami akan pulang dengan hati yang berbeda. Karena itu bukakan hati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Hari ini kelihatannya lumayan banyak bangku kosong. Ya, ada beberapa yang saya tahu lagi sakit ya, termasuk istri sama anak saya. Tadi saya dengar ada juga anak berapa lagi sakit. Tante Elizabeth udah sembuh, ya, batuknya udah sembuh, puji Tuhan ya. Ya, Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa hidup kita, yang sebelumnya please. Minggu lalu kita belajar bahwa Alkitab, isi Alkitab itu, halaman pertama Alkitab isinya tentang langit dan bumi yang pertama. Tuhan ciptakan langit dan bumi yang pertama. The first heaven and the earth. Terus di bagian akhir Alkitab kita tuh, kitab Wahyu, dua kitab terakhir, isinya tentang apa? Isinya tentang langit dan bumi yang baru. The new heaven and the new earth. The new heaven, the first, bumi yang pertama itu sempurna. Sempurna sekali. Sungguh amat baik kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nanti, langit dan bumi yang baru juga sempurna juga. Bahkan kalau kita baca banyak sekali kejadiannya. Dan kalau kita baca Alkitab tuh ya orang-orang, apa itu namanya, saksi Yehowa tuh paling banyak pakai berita tentang ini sebenarnya. Tentang the new heaven and the new earth. Tapi mereka gak punya konsep tentang di tengah-tengah ini. Mereka di sini gak benar di sini, gak sesuai firman. Tapi konsep tentang the new heaven and the new earth, mereka proklamasikan benar-benar. Dan kita bisa tahu kehidupan Adam dan Hawa dulu seperti apa dengan membaca Wahyu 21, Wahyu 22. Dua kitab terakhir dari perjanjian baru ya. Dikatakan nanti gak lagi ada matahari. Kalau dulu Tuhan ciptakan matahari. Mataharinya Tuhan sendiri. Nanti jalan-jalan, ya itu penggambaran saja, metafora, bahwa terbuat dari emas. Maka di dunia gak usah kumpulin emas berlian. Di surga gak ada nilai, katanya gitu. Ya, di situ ada sungai kehidupan. Ya, di situ ada buah kehidupan. Gak akan ada kematian, kehidupan kekal. Di situ ada keharmonisan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia bahkan dengan binatang. Binatang-binatang, kita berkata, ya macan bisa bergaul dengan ular, begitu. Nah kalau kita baca kitab Wahyu tuh, indah sekali. Dan manusia lebih lagi yang terutama adalah punya relasi yang harmonis sekali dengan Tuhan. Tapi di tengah-tengahnya, yang kita hidup di tengah-tengah manusia, kehidupan yang berdosa. Kehidupan yang baik, yang sempurna itu hancur kalau orang dosa. Sehingga sejarah dari mulai Adam dan Hawa jatuh sampai nanti waktu kiamat, waktu kedatangan Tuhan Yesus, waktu akhir zaman, waktu nanti langit dan bumi terjadi, rentang waktu inilah menjadi sejarah penebusan Tuhan. Cerita tentang bagaimana Tuhan menebus dosa manusia. Tuhan melakukan rescue, ya, melakukan rescue and restore. Rescue menolong dan memulihkan
apa yang hilang dari dunia ini, apa yang itu Tuhan rencanakan. Nah, kita ini ada di titik ini. Oke, ini minggu lalu saya summarize. Nah, saudara, kita yang hidup di antara rentang waktu itu, Tuhan mau kita hidup berhasil. Berhasil sampai kepada tujuannya Tuhan. Kalau bicara tentang berhasil, saudara, ya, hari ini kita bahas tema ini nih. Next please. Kunci keberhasilan hidup. Tuhan mau kita berhasil. Oh, kita sendiri sangat mau berhasil, bukan? Yang kuliah pengen berhasil. Berhasilnya apa? Dapat good mark, good score, GPA-nya bagus. Dapat kerja bagus. Apa, Esra? Ya. Ya, duitnya juga bagus dong, kerja bagus kan. Habis itu Esra lagi gumulin doa ini ya, supaya dapat teman hidup yang bagus juga gitu kan. Dan seterusnya begitu. Iya kan? Yang baru datang juga gitu. Ya, minggu pertama nih baru datang nih, baru seminggu. Kok, aduh, saya gak tahu bisa survive aja. Survive apa enggak, baru seminggu. Tenang aja. Ya, lihat tuh. Baru seminggu udah mikir tentang bisa berhasil apa enggak. Itu yang baru datang. Bagaimana dengan rekan-rekan yang udah punya pacar? Yos. Nah, mikirin bisa enggak nanti lanjutkan pernikahan. Nah, bernikah cukup nanti buat hidup. Bisa mortgage rumah enggak, segala macam. Pengen berhasil. Yang kerja pengen berhasil, hourly kalau masih dapat paychecknya per hour punya, pengen hournya sekarang 16,5. Ya, ntar tahun depan $25 per jam. Wah, naik jam bisa. Kan kita pengen berhasil, supaya apa? Ya, yang punya anak pengen berhasil, anak-anak sekolahin anak luar negeri, pengen anaknya berhasil. Yang udah retired, masih pengen berhasil? Om, tante, halo? Masih pengen berhasil? Ya, mikirin apa pakai ya, hidup kayak begitu ya, setahun demi setahun. Berhasil apanya? Berhasil? Berhasil paling enggak buat anak cucu. Betul enggak? Saya percaya om tante enggak lagi pikir berhasil. Ya, nerima, udah berterima. Tapi kita selalu pengen berhasil. Ya, orang yang pelayanan di gereja, saya jadi pendeta, saya juga pengen berhasil. Jemaat bertumbuh, maju. Orang yang pelayanan, guru Sunday school mengajar, pengen berhasil, semua pengen berhasil. Tapi bagaimana caranya kita berhasil? Bukan cuma berhasil menurut kita, berhasil menurut rencana dan panggilan Tuhan. Kita bisa peroleh banyak hal, tapi belum tentu hidup kita berhasil. Saya mau ngomong nih, terutama buat orang-orang muda. Saya waktu masih muda, saya pikir, nih saya cerita ya, saya pikir, saya masuk teknik industri karena saya pingin jadi bos besar. Tapi sambil pelayanan di gereja, sambil kasih persembahan besar buat gereja, itu pikiran saya. Tuhan benar-benar ubah hidup saya, jadilah pendeta. Jadi pendeta, saya pingin berhasil. Berhasilnya apa? Sekali khotbah, orang bertobat gitu. Saya pingin gitu, bertobat. Setelah 14 tahun melayani, berkhotbah tiap minggu. Hasilnya apa? Tetap aja tuh ada orang yang berhasil gak tuh, menurut saudara? Berhasil gak? Belum ya? Belum ya? Iya, makanya itu. Kalau keberhasilannya tergantung cara pikir saya, tinggal lihat waktu at the end of the journey, nothing. Kalau kita mengukur keberhasilan berdasarkan apa yang kita pikir, bukan berdasarkan rencana Tuhan, panggilan Tuhan, nothing. Nah, hari ini kita mau berhasil menurut Tuhan nih. Karena tadi tuh, karena hidup kita ada dalam sejarahnya Tuhan. Hidup kita adalah nanti persiapan buat kehidupan kekal. Nah, kita mau berhasil menurut Tuhan. Lanjut sekarang. Nah, bagaimana caranya kita bisa berhasil? Kita akan baca Mazmur 1. Mari kita baca sama-sama dulu. Alkitab memberitahukan kepada kita kunci daripada keberhasilan hidup. Minggu lalu kita baca halaman pertama dari Alkitab kita. Hari kita akan baca halaman pertama, pasal pertama dari kitab Mazmur. Mazmur 1. Kita baca bergantian.
yang mencorok keluar. Nah, kalau bahasa Inggris ada nggak? Dalam apps ada nggak mencorok keluar menjadi dalam? Nggak ada ya? Ada, oh, puji Tuhan deh. Kalau nggak ada, makanya bawa Alkitab. Oke, yang mencorok keluar itu pria. Pria memimpin dulu, yang ke dalam wanita. Oke, 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berdiri jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, saya nggak tahu selama hidup saudara, selama ini ke gereja bertahun-tahun, udah berapa sering baca bagian firman ini. Tapi saya berdoa supaya hari ini, dengan anugerah Tuhan, kita sungguh-sungguh bukan saja mengerti, tapi benar-benar mengalami pencerahan, hidup diubah. Nah saudara, Mazmur 1 memberitahukan kepada kita dua macam orang. Dua macam orang dengan dua cara orang yang berjalan berbeda dengan dua hasil yang berbeda. Dua macam orang, dua-duanya cara hidupnya berbeda, dan cara hidup itu menentukan akan ujung hidupnya. Nah, kita memperbandingkan begini. Ada orang yang tidak beriman, dan ada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman ini dipakai istilah sini orang fasik. Orang yang berdosa, pencemooh. Nah, orang yang beriman nanti disilakan orang yang mencintai firman Tuhan. Nah, saudara perhatiin ini. Orang yang tidak beriman, Alkitab katakan di sini, ini agak blur ya. Orang yang tidak beriman dikatakan seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, yang udah lama di sini masih ingat gak sekam itu apa? Sekam itu adalah kulitnya padi atau kulit gandum yang kalau untuk kita makan gandum, padi, biji-bijian itu kan kulitnya perlu dipecahin, dibuang. Nah itu sekam. Jadi kalau orang-orang zaman dulu di Indonesia untuk memisahkan sekam sama isinya itu dipakai tampah, gitu kan? Masih ingat yang kayak gitu ya? Kenapa pakai tampah? Saya nggak bisa tuh. Saya mau belajar di mama saya, nenek saya jago banget. Masih bisa ya, gitu ya? Kenapa bisa pakai begini? Karena yang berat akan tetap tinggal waktu ditampah, yang ringan terbang waktu dibeginiin kena angin gitu. Nah kita berkata orang yang tidak beriman seperti sekam yang ditiupkan angin. Enggak ada isinya, kosong, gampang sekali ditiupkan angin. Tapi berbeda dengan orang yang beriman. Kita berkata orang yang beriman seperti pohon, bukan cuma pohon. Pohon yang ditanam di tepi air, bukan cuma di tepi air, saudara perhatiin. Bukan saja pohon yang ditanam di tepi air, tepinya apa? Di tepi air, tapi airnya itu air laut mati. Bukan. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air yang mengalir. Air yang mengalir selalu ada kehidupan. Air mengalir selalu ada oksigen yang luar biasa, yang banyak. Air yang mengalir selalu ada kehidupan. Nah, kehidupan orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, sedangkan orang tidak beriman seperti sekam. Nah, saudara, itu jenis dua jenis orang. Dan dua jenis orang ini hidupnya seperti apa? Kita berkata, orang yang tidak beriman, orang berdosa, orang fasik, pencemooh itu tidak akan tahan dalam penghakiman ketika hidupnya ditempa. Ya, ditempa. Hidupnya ditempa dengan apa? Dengan kesulitan, dengan penderitaan, bahkan dengan penganiayaan. Tinggal tunggu waktu dia akan binasa. Nanti kalau kita, saudara-saudara baca Alkitab ya,
ada bagian lagi di dalam perjanjian baru katakan kita ini satu hari ini orang-orang Kristen, orang yang mengaku diri orang percaya akan mengalami ditempa. Terus mengalami kesulitan, tapi orang-orang yang beriman akan bertahan, orang-orang yang tidak beriman akan itu enggak akan tahan. Ujungnya kebinasaan. Dan kita enggak mau itu terjadi. Tapi bagaimana dengan orang yang beriman? Kita berkata, orang yang beriman akan menghasilkan buah. Tapi ada catatan, menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa? Enggak sekarang kita tanam, besok langsung tumbuh. Ada sih yang ditanam, besok langsung tumbuh, atau cuma hitungan hari tumbuh. Pohon apa itu? Toge. Kacang hijau taruh, tunggu aja berapa hari tumbuh. Tapi kalau saudara mau tanam durian, butuh berapa tahun saudara? Ada yang udah pernah tanam durian? Kalau menurut nenek moyang saya, nenek kakek saya itu dulu masih petani ya, dari pihak papa. Mereka bilang zaman dulu di Kalimantan, itu butuh 30 tahun bisa. Sehingga pohon durian, kalau buah, walaupun setelah 10 tahunan mulai berbuah, tapi enggak dipanen. Kenapa masih kecil-kecil? Kalau dipanen malah justru enggak dibiarin, tunggu sampai benar-benar bagus baru mulai panen. 30 tahun, wow. Hidupan orang percaya, orang yang beriman itu seperti pohon ditanam di tepi air, pasti akan berbuah pada musimnya. Ada hal-hal dalam hidupan kita yang hasilnya kelihatan langsung, ada hal-hal yang kayaknya bodoh puluhan tahun. Tunggu baru terjadi. Terus Alkitab berkata, dan tidak layu daunnya. Evergreen. Nah, di North America banyak sekali pohon evergreen ya. Pohon-pohon apa pinus itu loh. Evergreen. Kalau di sana enggak ada evergreen. Di Timur Tengah waktu itu enggak ada evergreen. Tapi punya gambaran pohon yang tidak layu daunnya. Kalau pemasmur mengatakan pohon yang tidak layu daunnya, itu kemungkinan mereka mengatakan seperti pohon palem. Buah-buah korma, begitu loh. Tapi yang ditanam di tepi aliran air. Akan berbuah. Tidak layu daunnya. Berapa banyak kita, orang percaya, termasuk saya, yang kita sering merasa bahwa kita ini burn out, drain, kering. Berapa banyak guru sekolah minggu yang merasa, aduh capek. Berapa banyak pendeta yang aduh capek. Berapa banyak di antara saudara-saudara ngurus anak rasanya capek, gak bisa. Berapa banyak kita yang bangun kerja nih habis hari Minggu, ah tenang, besok hari Senin mau kerja, aduh kerja lagi. Yang mau kuliah, besok Senin, aduh kuliah lagi. Dari pagi sampai malam, tuh yang kuliah di BCIT, pagi katanya jam 7 pagi udah keluar, pulang bisa jam sampai di rumah jam 8. Tiap hari begitu, Senin sampai Jumat, waduh terus kayak gitu. Lu baru kuliah lu. Ntar kerja emangnya lebih gampang? Enggak tentu. Lihat tuh orang-orang di Indonesia. Saya punya adik ipar, pergi pagi-pagi, pulang. Pulang udah bisa pulang, tapi gara-gara macet, mendingan dia tahan di kantor. Sampai rumah jam 9. Tiap hari, pagi jam 6, pulang jam 9. Can you imagine tiap hari? Gitu kayak. Dan itu kehidupan kan? Tapi bagaimana kehidupan rutin itu, kita bisa tidak layu. Tuhan bilang, mesti seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia gak akan layu. Kadang-kadang bisa ada kesulitan pasti hidupan kita. Tapi gak akan layu. Saya ketika lihat ini Tuhan ingetin saya, Chris kamu gak akan layu kalau kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan ini, apa saja yang diperbuatnya, saudara perhatiin nih. Ayat 2, ayat 3 itu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Saudara dan saya kan tadi di awal kita bilang kita semua mau berhasil. Tuhan kasih janji. Saya gini, ini bukan teologi kemakmuran saudara ya. Tuhan gak pernah ngajarin tentang teologi kemakmuran. Tapi Alkitab bagian ini kasih tahu kepada kita apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nanti ada catatan tapi ya. Jadi lihat, bicara tentang berhasil, kesuksesan Tuhan itu tunjukkan, Tuhan kasih janji dalam Alkitab, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara tinggal mau percaya apa enggak bagian ini. Tuhan kasih janji. Kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja ini yang perbuatnya berhasil, jangan dibalik. Pokoknya menurut Tuhan, apa saja ini perbuatku berhasil, nyontek berhasil.
Saya pernah cerita kan, nenek saya waktu pertama-tama baru kenal Tuhan, jadi kami sekeluarga udah kenal Tuhan. Nenek saya waktu pertama-tama ke gereja, dia benar-benar, dia gak ngerti ayat ini, tapi dia mempraktekkan percaya Tuhan, pasti berhasil. Aplikasinya apa bagi dia? Ya, orang-orang, nenek saya dari Kalimantan, seangkatan dia, angkatan di atas dia, angkatan di bawah dia, biasa common sekali judi. Judinya kartunya yang panjang-panjang begini nih. Gitu loh. Judi. Waktu dia percaya sama Tuhan, dia gak langsung lepas judi. Apa yang dilakukan? Dia sebelum pergi berjudi, berlutut berdoa, Tuhan, berkatilah supaya berhasil. Tuh. Banyak orang Kristen kayak gitu tuh. Ngelakuin dosa, berdoa dulu. Itu bukan cara Tuhan. Berhasilnya bukan maksudnya gitu tuh, bukan. Berhasil menurut Tuhan, dengan cara Tuhan, untuk tujuan yang Tuhan mau. Pasti dibuat berhasil. Teman-teman yang kuliah, kalau engkau sungguh-sungguh kuliah buat Tuhan, belajar sungguh-sungguh, enggak nyontek, enggak copy, tulis papernya orang lain. Benar belajar, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasilmu, berhasil sama orang lain beda. Tapi berhasil menurut Tuhan. Dan ketika ada keberhasilan, makanya Alkitab berkata, di situ kebahagiaan sejati. Ayat pertama, berbahagialah. Ini loh, ini janji Tuhan. Janji Tuhan bagi orang percaya, Mazmur pertama ditulis dalam Alkitab. Mazmur yang pertama. Artinya ini begitu mendasari kehidupan kita. Mazmur menjadi petunjuk hidup bagi orang percaya. Mazmur menjadi petunjuk bagaimana orang Kristen bisa melihat hatinya, melihat hidupnya, bisa berespon dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan Mazmur pertama ini membawa kita percaya bahwa Tuhan menjanjikan Tuhan akan memberkati, membuat kita berhasil, membuat hidup kita berharga, enggak akan layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Nah, bagaimana kita ini bisa menjadi beriman? Bagaimana kita bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran? Bagaimana kita bisa enggak layu daunnya? Apa saja yang diperbuatnya berhasil, berbahagia, menghasilkan buah pada musimnya? Kita baca tadi ayat 2. Saudara perhatiin lagi ayat 2. Kita bilang apa? Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, Alkitab kasih kepada kita minimal dua kunci keberhasilan hidup dari pasal ini. 1. Kunci keberhasilan hidup adalah apa? Next please. 1. Menyukai firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, bicara tentang suka firman Tuhan, mungkin sebagian dari kita akan berkata, suka akan firman Tuhan kan itu bicara selera. Ya, kita bisa tawar-menawar sama Tuhan. Suka enggak suka kan bicara selera. Ya, orang berpikir suka akan firman Tuhan seperti suka, saya sukanya pedes. Bego banget sih lu, kok suka pedes tuh? Nyiksa perut. Ada kan nih, saya dengar satu kali di dalam perkumpulan anak muda, ada orang sebagian yang suka pedes, ada sebagian enggak suka pedes. Yang enggak suka pedes bilang begini, termasuk nih cicinya Yoel. Dia enggak suka pedes kan? Iya, saya enggak ngerti kenapa orang suka makan pedes. Itu kan nyiksa perut. Ya, tuh mulutnya sampai merah-merah. Udah gitu masuk perut, nanti sakit perut kebanyakan. Ini kan nyiksa perut. Betul juga. Terus orang yang suka pedes bilang apa? Lah, lu enggak bisa menikmati hidup. Lu jadi orang Indonesia nggak makan pedes mah nggak bisa menikmati hidup. Ya enak. Itu. Nah ya tuh. Orang yang, saya pernah pergi satu jemaat, diundang, pas makan, diundang makan baikut. Ya, baikut saya makan. Loh, kok baikutnya manis ya? Aneh bagi saya. Tapi orang Medan baikutnya manis kayaknya ya. Ya. Kok baikut kulit apa baikut apa tulang babi itu yang ada daging itu di kok baikut ya tulang babi ya igala atau apa ya kok manis ya saya nggak pernah tahu tuh saya merasa aneh nih aneh masuk baikut tuh
manis. Sementara saya baikut, namanya baikut ya asam sama asin. Begitu tuh. Kan gitu ya, pok kasih cabe, tambah lagi potongin cabe. Wah, enak bener. Itu konsep saya. Itu selera. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, selera. Nah, kalau kita mengerti kesukaan, suka firman Tuhan kayak begitu, makanya kita hidup enggak bisa pernah breakthrough. Karena kita bilang, "Iya, terserah gua enggak suka firman, enggak apa-apa kan selera." Gitu. Saudara, enggak gitu. Kita berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang suka akan Taurat Tuhan, dia itulah yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia yang gak akan menghasilkan buah pada musimnya. Dia yang gak akan layu daunnya. Dia yang Tuhan janjikan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia yang dijanjikan berbahagia. Bukan pilihan, saudara. Suka gak suka. Ya. Itu adalah satu kebutuhan. Makanya kita bilang begini nih. Yesus ya ribuan tahun kemudian berkata, satu kali ketika Yesus dicobai oleh iblis, ketika dia lapar, ya dia waktu lapar di padang gurun dia berdoa, lapar sekali, ya iblis mencoba Yesus. Dia ngeliat batu-batu. Orang yang lapar, orang yang habis puasa itu kalau lihat sesuatu bisa halusinasi katanya. Barangkali waktu itu tuh ya, waktu udah lapar sekali, Yesus tuh ngeliat batu-batu, lihat kayak lihat mantau. Tahu mama bakpao itu loh, bakpao begitu, lihat bakpao gitu, bisa kayak gitu. Ya, temanku ya, waktu satu kali pendeta ini mereka lagi puasa 3 hari. Ya, ini teman pendeta kesaksian. 3 hari enggak tidur loh. Berdoa puasa. Setelah 3 hari katanya. Ya. Lihat bantal guling tuh kayak mantau beneran. Kayak bakpao. Wah, bisa begitu ya. Ya. Saking enak. Tuhan Yesus digoda. Memang dia sangat butuh waktu itu. Sangat kelaparan. Berapa hari? 40 hari puasa enggak makan. Enggak dicerita bahwa Yesus puasa enggak minum. Pasti orang biasa enggak bisa hidup. 40 hari gak makan, makanya kenapa iblis tuh menggoda Yesus dengan batu-batu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan Yesus gak menyangkali bahwa kita hidup butuh makanan jasmani. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Yesus kasih tahu kepada kita, hidup kita tiap hari kita butuh makan, kita pasti cari makan. Tapi hati kita, jiwa kita seringkali gak dikasih makan. Dikasih makannya cuma seminggu sekali. Seminggu sekali ke gereja. Ya, ke gereja dengan, ya biar diisi. Itu pun kalau gak ngantuk. Bayangin tuh, betapa laparnya keringnya. Makanya gak bisa tumbuh. Kekristenan tiap minggu ke gereja pun gak bisa tumbuh. Hidupnya gak pernah benar-benar antusias. Benar-benar berkemenangan. Karena apa? Makanannya gak cukup. Dan gak cukup. Kita makan sehari berapa kali? Om, udah umur segini makan berapa kali sehari? Tante? Masih 3. Waduh, baru 3. Tanya om tante, makan berapa kali? Om tante, bisa 5 kali. Makin umur, makin makan paling banyak loh. Bentar cemil lagi, bentar lu. Nenek saya, udah umur 90-an, makan 7 kali sehari bisa loh. Habis makan. Saya panggilkan, po, kok makan lagi? Oh, belum makan, padahal baru sejam lalu makan. Lupa dia, makan aja lupa. Iya. Anak muda, uduh. Tanya tuh, ya. Anak muda sekali makan, makan kue tiaw hari Jumat lalu. Makan berapa piring? Saudara, kalau untuk fisik kita makan, kita bela-belain. Ada makanan enak di mana dicari, berapa duit dibeli. Tapi untuk makanan rohani kita telandarkan. Makanya di gereja itu seringkali kalau lihat orang gereja, sebagian tuh kayak dulu orang Ethiopia. Kelaparan sebenarnya. Ethiopia sekarang udah lebih baik. Ya udah baik. Kelaparan. Kenapa? Karena gak hidup dalam firman. Firman ini gak jadi kesukaan.
Saudara, please dalam nama Yesus buat jemaat kita di sini. Saya merindukan mengajak saudara-saudara, ayo ini firman Tuhan harus jadi makanan rohani kita, makaroni. Setiap hari harus jadi makaroni buat kita, baru hidup kita bisa tumbuh. Benar. Berapa banyak aktivis yang pelayanan di gereja tapi enggak baca firman setiap hari. Kering. Satu waktu saya pelayanan di Indonesia, kami dapat laporan dari pengurus sekolah minggu. Karena ada orang tua dari anak sekolah minggu protes. Kenapa protes? Karena guru sekolah minggunya setelah dia bilang, oh, dia di gereja saya kan, gereja Chinese, bilang, Lau Se hari ini bingung ngajar apa. Jadi Lau Se cerita aja. Tentang apa? Tentang superhero. Superhero. Bayangin tuh. Kenapa dia gak baca firman, gak hidup dalam firman? Apa yang didapat bagi anak-anak? Kering. Saudara mau taruh anak sekolah, anak kita ke sekolah gereja yang sekolah minggu kayak gitu? Gak mau kan? Iya. Gak mau. Gak hidup dalam firman. Di tengah-tengah dunia yang begitu berat, begitu banyak tantangan, kalau gak firman gak bisa hidup. Teman-teman yang datang ke Vancouver mau sekolah, sama bilang, teman-teman bisa belajar sungguh-sungguh, tapi gak cukup. Itu mengisi aspek intelek, tapi jiwa kita itu mesti diisi dengan firman. Om-om tante, ya, mesti baca firman. Om tante banyak bilang gini, gak kelihatan. Betul kan? Gak kelihatan kan? Beli kacamata baca. Susah, Chris. Beli iPad. Promosi iPad. Ya, beli tab. Bener, mama saya gak bisa baca. Saya beliin tab dia. Kenapa? Kurang gede. Tinggal gini. Gede tuh udah. Serius. Kalau orang punya kemauan, pasti ada jalan. Iya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Baca firman Tuhan, percayalah. Percaya pasti sesuatu yang terjadi. Sesuatu mengubah hidupmu terjadi. Karena firman itu, Alkitab berkata, manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, firman itu pertama-tama dalam Alkitab, ketika Allah berfirman, terjadilah kehidupan. Terjadi ketika Alkitab berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Perhatiin di sini. Berfirman Allah, jadilah matahari, bulan, dan bintang. Maka waktu Tuhan berfirman, matahari, bulan, dan bintang terjadi. Makanya ada istilah from words to life. Dari firman terjadilah kehidupan. Saudara, kalau saudara dan saya mau hidup, firman Tuhan akan membuat kita hidup. Firman buat kita hidup. Berubah. Kita akan berubah. Kenapa? Tiap hari kita diisi. Tapi kalau bicara kesukaan sekarang, tiap hari kita isi dengan apa? Bangun pagi sudah isi dengan WhatsApp, bukan baca firman. Mau tidur isi dengan apa? Facebook, Instagram. Saudara berkata saudara gak punya waktu. Bertobat loh. Coba cek dah. Kan saudara bisa cek tuh sebenarnya di dalam handphone berapa hari ini, berapa jam atau berapa kalau saudara dengan handphone. Ketahuan kan? Bisa ketahuan. Atau data saudara dipakai untuk lihat YouTube atau apa kan ketahuan berapa persen tuh. Ketahuan loh. Jangan bilang gak ada waktu. Nonton YouTube, ada waktu. Ya, lihat Facebook. Saya juga pernah kan gitu. Ya, gak ada kerjaan, santai-santai. Pikiran kita santai, sukanya apa? Bukan suka baca firman. Sukanya apa? Lihat Facebook. Lihat. Terus turun lagi. Turun lagi, tadi kayaknya ada yang lewat, naik lagi. Dia kan begitu kan, turun naik ya. Nggak ada istri, nggak ada kerjaan, lihat postingan orang, begitu. Makanya hidup kita tuh begitu-begitu aja. Nggak berubah. Saudara, ayo sama-sama. Kita berjuang dalam kehidupan ini dengan banyak pilihan yang merenggut kita dari semuanya itu. Ayo, baca firman. Ada lagi orang bilang, oh saya suka sekali akan firman. Dengar khotbah, baca ini, baca itu. Baik sekali. Ya, tapi biarlah firman itu menjadi sesuatu yang hidup dalam hati kita. Ya, kalau firman itu masuk dalam hati kita itu, ya. Itu seperti nutrisi yang membuat otot kita menjadi kuat. Kalau ada apa bagian dari tubuh kita yang sakit, dia akan recovery. Yang menuntun kita.
Itu yang pertama tentang menyukai firman. Satu kunci keberhasilan menyukai firman. Yang kedua, yang mirip, merenungkan siang dan malam. Berbagilah orang yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Pertama, suka. Belajar suka. Oh, saya mau tambahin dikit. Saudara, kalau saudara bilang, saya gak suka Pak Kris, gimana? Belajar. Saya dulu dari kecil gak suka makan sayur. Maunya daging. Gak suka, memang saya gak suka. Sampai hari ini pun saya gak jujur, saya gak suka makan sayur. Tetapi saya jadi tahu setelah makin besar, sayur itu butuh. Suka gak suka, saya butuh. Kedagingan kita sebenarnya gak suka firman. Ya, tapi roh kita butuh. Sehingga saya mengisi hidup saya makan sayur. Barusan nih, cek kolesterolnya tinggi saya. Waduh, saya bilang sama istri, tolong bantuin dong. Ya, kurangin red meat, segala macam. Saya mesti makan banyak sayur. Pengennya, doain ya supaya berhasil gitu. Ya, mesti menahan diri tuh. Firman Tuhan juga gak suka saya. Tapi mesti diajarin. Ya, anak saya tuh dua-duanya ketika beli durian, nggak suka, stinky, bau, kayak bule aja tuh, nggak mau. Apa yang dilakukan oleh papa mama orang Indonesia? Makan, nggak mau, makan. Aku bilang, saya agak paksa, coba makan, nggak mau, nggak enak, aku nggak mau, geli. Makan, coba, dikit aja makan. Gimana? Not too bad katanya. Kasih lagi, makan sekarang. Tiap kali ke TNT, Pak, beli durian, Pak. Durian mahal tahu, 2 biji aja udah $7. Ya. Saya papa orang Indonesia, kita di Indonesia makan durian begitu enak. Pingin anak itu makan durian. Bapak kita di surga tahu ini sehat. Durian lah, banyak-banyak kolesterol, darah tinggi, jangan banyak-banyak. Ini makanan firman tuh baik. Belajar, gak ada cara lain untuk suka firman Tuhan. Belajar, lama-lama saudara suka. Dan akhirnya ketagihan. Benar, amin. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi bukan cuma suka-suka, tapi direnungkan. Nah, kata merenungkan itu sebenarnya artinya kayak ini loh. Bergumam apa ya sebenarnya, ya kayak begitu sebenarnya, kayak gitu loh maksudnya, merenungan tuh kayak gitu, kayak ngomong sama diri sendiri. Nah, kata merenungkan tuh arti katanya sebenarnya bergumam atau ngomong sama diri sendiri, dan dipakai kata akar kata yang dipakai kayak gini nih. Saya tahun lalu saudara cek khotbah judul Soul Food, saya ada terangkan bahwa merenungkan itu seperti proses memamah biak. Sapi itu, dia kalau makan kan dikunyah. Tapi ditaruh dulu di perutnya, dalam perut sapi itu ada beberapa bagian, yang satu ditampung dulu, ketika dia udah selesai mau lagi istirahat, ya, dia sambil tidur aja, itu makanan yang tersimpan di perut akan dikeluarin lagi, dikunyah lagi. Sampai pada titik tertentu baru nanti diserap. Sisa-sisa dibuang melalui kotoran. Jadi proses merenungkan itu ada proses mengunyah firman Tuhan. Bergumul. Apa yang maksudnya ya? Kenapa ini maksudnya? Jadi waktu ada apa kepikir. Nah, merenungkan siang dan malam. Kok siang dan malam sih? Itu seperti ini, kalau kita ada masalah, kan kepikiran terus. Gitu. Kalau kita ada masalah atau kita ada rencana apa, excited ya sama sesuatu, kan kita kepikiran terus. Nah, merenungkan firman siang dan malam kayak gitu tuh. Kayak kepikiran terus firman Tuhan. Hari ini tentang apa? Tentang firman Tuhan, keberhasilan hidup firman Tuhan. Pulang sampai di sini, udah lewat. Orang bilang ini masuk, ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, mending loh, masih lewat. Ini masuk kuping kiri, keluar kiri lagi. Iya, jangan, tapi direnungkan. Kalau saudara bingung, ketika baca Alkitab, ketika dengar firman, bawa satu aja statement. Ya, bawa satu aja, dan itu pikirin, renungin, sepanjang seminggu ini menjadi penuntun hidup saudara. Waktu bangun pagi, baca firman Tuhan, firman itu terus. Saya ini caranya saya tulis supaya saya ingat.
ya dengan saya menulis, kadang-kadang saya hafalin, ya itu menolong saya. Kalau enggak lewat aja dengan segala aktivitas, kerja numpuk segala macam, oh, itu firman lewat. Tapi dengan cara hafalin, tulis, ntar malam waktu mau tidur, ingat lagi. Itu akan menolong kita, saudara, merenungkan itu siang dan malam. Nah, saudara, ada firman, ada ayat di dalam Timotius mengatakan, kenapa kita harus merenungkan firman itu siang dan malam? Karena Alkitab itu berfungsi sangat-sangat beneficial buat hidup kita. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, kalau ada di antara kita, engkau mau kenal Tuhan, mau sungguh-sungguh kenal Tuhan yang sejati, mau mengalami keselamatan, kita berkata, firman Tuhanlah jawaban. Dengan kitab suci, ini perkataan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Firman Tuhan itu memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan, jalan keselamatan, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nggak ada cara lain. Terus firman Tuhan juga apa? Ngajar kita apa yang kita nggak tahu. Kita pasti tahu. Apa yang menyatakan kesalahan-kesalahan kita dulu merasa I'm okay, nggak ada yang I'm not a bad man. Ya, yeah, bad bukan bad man, bad man. Ya, yeah, I'm not a bad person. Tapi waktu firman, oh ternyata oh, salah ya. Untuk memperbaiki kelakuan, nah Alkitab itu enggak cuma tunjuk salah lu. Itu salah lu, bertobat lu salah, tapi Alkitab memperbaiki kelakuan kita. Tuntun kita ke jalan yang benar. Bukan cuma itu, Alkitab katakan juga firman Tuhan itu memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik di sini sebenarnya artinya setiap kita itu dapat panggilan, ya, dapat rencana Tuhan yang beda-beda. Nah, kita melakukan pekerjaan baik artinya menggenapi rencana-rencana Tuhan, panggilan buat tiap kita yang berbeda. Itu perbuatan baik maksudnya Tuhan. Makanya ada ayat makan dari semula telah ditentukan bahwa kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelum dunia diciptakan. Tuhan sudah punya rencana bagi kita semua. Balik ke sini. Jadi Alkitab berfungsi sekali. Kalau kita enggak sungguh-sungguh hidup dalam firman, enggak bisa hidup kita ini sehat, kuat. Enggak pernah hidup rohani kita bisa maju, enggak. Saudara, mari kita hidup, ya, hidup dengan firman Tuhan. Nah, ada ilustrasi 5 jari. Tahun lalu juga saya sebutin ini, saya ulangi lagi. Waktu kita mau hidup dalam firman, menyukai firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Kita bisa pegang firman dengan 5 jari. Ilustrasi 5 jari. 1, kita terima firman. Bagaimana caranya kita benar-benar bisa hidup sukakan firman dalam firman kalau kita punya kesiapan hati untuk terima? Saya mau tanya saudara, waktu saudara datang ibadah minggu, siapin hati enggak? Siapin hati. Mulai malam kemarin siapin hati untuk ibadah. Ya, pagi-pagi siapin hati sebelum tadi lagi mandi, ya doa dulu sebelum datang atau sampai di sini doa dulu sebelum dengar firman, sebelum khotbah. Ya, gak ada kesiapan hati, nanti baru benar-benar firman tuh hidup. Kalau enggak saudara, semalam main game sampai jam 2. Nonton YouTube, lihat Facebook sampai jam 2. Pagi telat, kejar-kejar bus. Kejar-kejar bus sampai di sini. Enggak bisa, makanya hidup enggak berubah. Enggak ada ubah. Ya, enggak, pikiran enggak fokus. Nggak bisa. Terima firman Tuhan, doa sungguh-sungguh. Ada yang bilang begini, Pak Kris, saya tuh, ya literally itulah salah satu senior filosofi kita. Pak Kris, saya tuh bingung loh. Saya tuh kalau nggak bisa tidur, saya tuh baca Alkitab. Kok baca Alkitab ya, Pak? Pasti saya tidur katanya. Pasti saya tidur, waduh. Benar-benar ya.
Ada lagi yang satu, wah saya kalau nggak bisa dengar, nggak bisa tiru Pak, saya ngapain? Saya puter YouTube Pak. Tuh, maksudnya puter YouTube lihat apa? Video khotbah. Terus tidur Pak. Lagi parah juga ini. Pokoknya kacau itu. Saya bilang kalau kayak begitu, percaya saudara itu ada kuasa-kuasa gelapan yang bekerja. Saudara nggak percaya, tapi benar. Ya, berapa banyak sendiri kalau udah mau datang ke gereja, udah ada firman, kalau ngantuk, setan tuh memang mau menggoda kita, selain memang kedagingan kita. Setan tuh mau goda kita, wah, udah datang gereja nggak apa-apa, tapi dia nggak akan biarkan saudara benar-benar hatimu terbukakan firman. Gitu. Jangan mau. Kalau ada kejadian lagi bilang, dalam nama Yesus, aku tolak. Perintahkan tubuh mata untuk mendengar firman Tuhan. Perintahkan tubuh kita. Karena tubuh kita pun harus tunduk kepada roh Tuhan kan. Tubuh kita harus tunduk kepada roh Tuhan. Itu tuh. Hari ini harus siapin hati. Nah direnungkan tadi tuh dipikirin. Ya maksudnya apa? Ada kalau ada yang gak ngerti direnungin maksudnya apa ya. Tanya. Kan ada Roh Kudus yang menolong tanya. Roh Kudus tuh ini apa sih maksudnya? Tuhan kan tolong saya tuh makin banyak baca firman, saya makin banyak gak tahu saudara. Makin banyak saya gak ngerti firman Tuhan. Saya mesti khotbah apa, saya mesti tanya Tuhan apa. Mesti gimana, tanya. Tapi Roh Kudus dia akan menolong kita. Memberi pengertian dalam hati pikiran kita. Renungkan, terus menghafal. Saudara perlu menghafal firman Tuhan. Iya. Ya, saudara bilang, wah saya dulu hafal paling jeblok gitu. Saudara mungkin gak harus kata-katanya percis, tapi intinya saudara hafalin. Barang ada juga yang hafal ayatnya, alamat ayatnya saya gak tahu. Saya bilang kalau alamat ayat gak tahu okay lah. Tapi isi firman yang penting gitu. Ya, saudara saya mau kasih tahu senior-senior kita nih udah hafal 2 ayat tahun ini. Saudara udah belum? Senior sih, om tante saya mau ngetes. Mau ngetes? Karena bagiku hidup adalah ketentuan Tuhan dan mati adalah, nah tuh lulus tes kan. Jadi di senior fellowship, tiap senior fellowship hafal 1 ayat sekarang. Lu kalau gak bisa malu lu. Serius, malu tuh yang umur 80 om-om tante. Ya serius. Yang ngusulin hafal ayat senior-senior, bukan saya. Mereka bilang, Pak Chris usul. Wih, benar 2 ayat udah. Hafalin ayat, sehingga firman Tuhan jadi pedang. Ketika ada setan, ada kuasa-kuasa gelap, ada nilai-nilai yang gak benar, lawan dengan firman Tuhan. Terus melakukan, nah, belajar firman Tuhan bukan supaya makin pinter. Belajar firman Tuhan supaya makin hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Melakukan. Nah, banyak orang begini nih. Banyak orang know more about God, but talk less with God. Senang. Wah. No more. Tapi apakah hidupnya makin dekat sama Tuhan? Enggak tentu. Itu bukan tujuan Tuhan. Makin saudara ini, ya, makin saudara belajar firman Tuhan. Saudara tahu proses penyalinan Alkitab Perjanjian Lama ikut dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka waktu menyalin Alkitab asli yang pertama-tama disalin supaya nggak rusak kan? Itu kan dulu belum pernah, belum ada kertas, belum ada email, gampang sekali rusak, gampang sekali hilang, ya sehingga perlu disalin banyak salinan supaya bisa bertahan. Nah, waktu orang Israel menyalin Alkitab, tiap kali ketemu kata Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka taruh, ini nih waktu nulis nih, misalnya, berfirmanlah Tuhan. Baru tulis berfirman, ada kata Tuhan, dia berhenti. Dia cuci tangan dulu, 7 kali. Baru kasih Tuhan. Tuhan, firmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka Tuhan melihat, Tuhan lagi, dia stop lagi, cuci tangan dulu. Itu prosesnya kayak gitu loh. Serius nih, itu proses menyalin Alkitab waktu zaman orang Israel pada zaman itu. Begitu luar biasanya, menghargai sekali kekudusan Tuhan. Ya,
Jadi makin kita mengerti firman Tuhan, makin kita dekat sama Tuhan, makin menyadari kekudusan Tuhan. Itu melakukan firman Tuhan. Habis itu membagikan. Membagikan firman. Ya bukan cuma yang kita bagiin apa? Detik.com. Ahok cerai akhirnya sama Veronica. Heboh. Boleh. Boleh menjadi kekinian, boleh. Tapi saya rindu. Meja-meja, kursi-kursi di bawah nanti. Bukan cuma diisi sama rara politik. Bukan cuma isinya bicara tentang gosip apalagi. Wah, dalam nama Yesus berhentilah gosip. Kita beritakan firman. Nah, waktu minggu lalu kan masing-masing dapat ayat tuh perjamuan kudus. Nanti setelah ini ngobrol, cerita masing-masing. Minggu lalu firmannya dapat apa? Masih ingat gak saudara? Masih dicatat gak? Ya. Coba buka lagi kalau gak ingat. Dibuka. Ntar di dalam meja makan sambil makan siang cerita tuh. Tentang minggu lalu ini ayatnya tentang ini nih. Gitu. Ya. Saya dapetin tentang ini. Suruh memperhatikan lidah. Memperhatikan lidah. Saya dapat dari 2 Petrus 3:10. Memperhatikan lidah. Terus habis itu saya ini mulai tahun ini, mulai awal tahun saya lagi baca kitab Amsal. Waktu baca kitab Amsal, ya saya udah sampai pasal 14. Tiap pembagian satu pasal pasti selalu bicara lidah, bibir, lidah. Saya percaya Tuhan gak ada yang kebetulan. Kok ayat yang saya dapat di perjamuan kudus itu bicara tentang lidah, bibir? Saya baca Amsal juga itu bicara tentang lidah, orang bijak, segala macam. Tuhan lagi mau ngajar sesuatu saya gitu. Dan saya mau belajar. Hari ini ada satu orang muda yang juga mau kesaksian tentang bagaimana dia belajar hidup dalam firman. Saudara Kiefer, kita beri semangat Kiefer. Yuk. Ya, silakan Kiefer. Selamat pagi jemaat sekalian. Kalau yang belum kenal, ya nama saya Kiefer. Hari ini ya saya mau kesaksian tentang firman. Firman yang saya udah alami, firman yang hidup dari Tuhan. Jadi sedikit background, kayak mungkin dimulai dari kayak aku lagi belajar gitu pengen. Soalnya aku orangnya bukan orang yang terbuka gitu. Jadi aku lagi sambil belajar untuk menjadi orang yang lebih terbuka. Tapi aku bingung gitu kayak. Sering berdoa sama Tuhan gitu. Tapi bingung kayak apa sih gitu yang perlu aku lakukan gitu. Kayak masalah apa yang aku sebenarnya miliki. Rasanya kayak cuman a little bit of everything, tapi gak ada yang benar-benar menghalangi aku gitu. Lalu, Kok Chris notice juga bahwa aku ada something di diriku yang menghalangi aku kayak lebih dekat ke Tuhan juga gitu. Lalu kayak aku pergi ke rumah Kok Chris, kita ngobrol-ngobrol gitu, ternyata ditunjukkan gitu bahwa sebenarnya aku orang yang susah sekali untuk mengampuni orang lain gitu. Jadi pegang dendam gitu. Dan ini sebenarnya asalnya itu dari kecil. Jadi intinya aku sejak kecil ada masalah sama keluarga. Ada masalah sama khususnya papa gitu. Jadi kayak dari kecil kayak apa orang yang strict gitu. Jadi dari singkat cerita aku baru sadar bahwa aku gak bisa mengampuni dia gitu. Belum bisa benar-benar mengampuni dia gitu. Dan itu juga extend ke diriku
di hari ini gitu, bahwa ternyata dari kecil aku sering sudah melabel dia bahwa kayak oh papa itu jahat gitu, label kayak, jadi ya aku anggap ya, jadi kalau kayak kesannya kayak oh dia jahat ya maklum gitu. Kayak contoh di hari-hari gini misalnya ada orang, oh kok orang ini orang ini males ya, kayak dia kayak disuruh gini kayak nggak ngelakuin itu, terus kayak di otakku aku udah label oh ini orang males, jadi kayak lain kali dia males gitu kayak oh ya udah gitu, kayak ya dia emang males kok, kalau atau enggak orangnya kasar kayak oh kok dia kasar ya, oh ya udah emang dia kasar gitu, ya udah jadi lain kali dia kasar ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya aku simpen di sini gitu, pendem, sebenarnya aku nggak benar-benar bisa mengampuni gitu. Itu ya, jadi itu pergumulanku. Jadi setelah aku tahu bahwa permasalahanku sebenarnya itu mengampuni orang gitu, aku mulai benar-benar merenungin tentang pengampunan itu. Itu mungkin sudah sekitar 3 minggu ya, dari 3 minggu 4 minggu yang lalu. Lalu minggu lalu di tengah-tengah pergumulan tentang hal ini, Kokris yang perjamuan kudus kemarin itu, Kokris aku lupa exactly ngomong apa, tapi intinya kayak ayo kita ayat yang kita dapat dari roti itu, dari roti yang kita makan, ayatnya ayo kita ingat untuk sepanjang tahun ini. Terus ayat yang aku dapat itu Lukas 6 ayat 37. Aku sebut yang bahasa Inggris itu, soalnya aku lebih ingat bahasa Inggrisnya. Judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Bahasa Indonesianya, jangan menghakimi maka engkau tidak akan dihakimi. Jangan menghukum maka engkau tidak akan dihukum. Mengampuni maka engkau akan diampuni. Pas itu aku lagi diulang, pas aku dapat ayatnya kayak waduh, bener-bener kayak kena, kayak aduh, lagi kayak mikirin itu kayak bener-bener gungan, kayak gimana, kenapa susah gitu, kenapa susah mengampuni gitu. Kayak ya itu ternyata kayak aku tanpa sadar itu sebenarnya yang aku melabel orang itu, aku tidak sadar selama itu bahwa itu melabel dan berdosa gitu. Aku gak sadar gitu. Pas kayak benar-benar digali, baru sadar ternyata itu masalahanku kayak. Dan saat aku dapat ayat itu, aku langsung kayak, waduh Tuhan, kayak hebat sekali bisa bekerja kayak dari hal yang gak expect gitu. Ya, aku gak expect. Iya, jadi aku benar-benar merasa bersyukur banyak. Ada beberapa ayat juga yang aku juga sedang pegang gitu, lagi belajar untuk pegang. Kayak Romans 3 verse 23, bahasa Indonesia. Intinya, for all have sinned and fall short of the glory of the God gitu. Sama juga bahwa tentang aku bukan orang yang terbuka, aku ingin kayak menunjukkan aku kuat gitu. Ayat dari Ephesians 12 verse 9 gitu. For your grace is made perfect through weakness gitu. Ya. Aduh, kayak aku baru bisa belajar untuk benar-benar kayak pegang-pegang ayat gitu, renungin gitu. Saat aku kayak lagi bingung lagi, terus aku kembali nginget kayak ayat, beberapa ayat yang aku sudah ingat gitu, kayak wow, kayak benar-benar bisa help gitu. Dan aku juga semakin baca Alkitab gitu, semakin mengenal Tuhan gitu, bukan cuman melihat sebatas kata-kata yang ditulis, karena mungkin secara sekilas kata-kata tersebut, kayak cerita di Alkitab itu cerita di beberapa ribu tahun lalu gitu, gak ada hubungan sama aku gitu kan. Tapi ternyata
pas aku baca gitu, ada meaning yang keluar yang rasanya bisa di, yang Tuhan mau convey, yang mau Tuhan mau sampaikan ke aku gitu. Jadi, ya yeah, singkat, ya yeah, itu yang aku dapat dalam ya dari minggu lalu dan juga dalam pergumulan aku dan juga tahun ini aku juga pingin lebih rajin baca Alkitab gitu. Terus aku bingung kayak mulai dari mana, aku lagi pergumulin mulai dari mana. Terus kayak hari Jumat di komunitas pemuda Kolio sharing kayak, oh ya ayo kita baca Alkitab. Kalau kalian bingung mulai di mana, kayak mulailah dari Mazmur. Soalnya Mazmur sangat Alkitab yang sangat kaya, penuh emosi gitu, penuh kayak praise dan juga kayak teriak-teriak ke Tuhan, kayak komplain gitu. Terus kayak kemarin, kayak, oh iya, kayak kayaknya aku harus mulai dari sana. Terus tahu-tahu hari ini udah mulai bacanya Mazmur 1, udah mulai baca Mazmur. Kayak wah, berarti ini bukan coincidence, ini pasti kayak Tuhan benar-benar kayak ayo baca gitu. Itu yang aku rasakan. Jadi kayak iya, minta doa juga biar bisa benar-benar belajar untuk bisa rajin baca Alkitab dan juga lebih dekat sama Tuhan. Itu aja. Kasih. Kita mulai rekan-rekan. Ada bahan penuntun di depan Our Daily Bread gitu ya. Ini bacanya memang enggak berurutan Alkitab, tapi saudara bisa mulai. Di situ ada bagian firman Tuhan yang saudara bisa baca, terus ada ceritanya. Nah, orang banyak yang baca ceritanya tiap hari, tapi enggak baca firman. Lain, firman itu berkuasa. Baca firman-Nya dan ini menjadi penuntun juga. Aplikasinya menolong kita aplikasi. Nah, saudara ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, terus saudara bisa baca ya per pasal. Saudara tahu ada berapa pasal dalam Alkitab dari awal sampai akhir? 1890 pasal. Jadi kalau dihitung bagi 365 hari setahun, 3, something gitu, 3,5 apa begitu? Jadi 3,2. Jadi kalau begitu, kalau kita sehari bisa baca 4 pasal, setahun habis. Ya, setahun habis. Nah, ini saran saya. Kita mau gak sama-sama jemaat GII baca firman? Sehingga seumur hidup kita, paling gak nanti kita pernah baca Alkitab setahun. Secara keseluruhan. Nanti tahun depan kita coba lagi. Ya, mari kita doa. Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu mendatangkan kehidupan. Engkau berjanji bahwa orang-orang yang merenungkan firman, yang sukakan firman, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang pasti menghasilkan buah pada musimnya, yang gak akan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, dia disebut berbahagia. Tuhan, kami ingin juga berbahagia. Kami ingin bisa berhasil dalam hidupan ini. Berhasil di mata Tuhan. Karena keberhasilan di mata Tuhan itulah keberhasilan yang sejati. Tuhan, tolong kami. Biar firman-Mu ini menjadi penuntun bagi seluruh hidupan kami. Hidupan bagi yang berkuliah. Hidupan bagi yang bekerja. Hidupan yang bagi mengurus anak, kehidupan bagi senior-senior dalam menjalani masa-masa pensiunnya. Tuhan, kami berdoa, tolong kami, biarkan dalam setahun ini sungguh-sungguh firman menjadi kegemaran kami. Tolong kami Tuhan, kami tahu kami cenderung gak suka, kami itu lebih suka hal yang lain, tapi kami memohon Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan, Tiafa.